Assalamualaikum guys. Sebelum ni aku dah tunjukkan tempat penginapan aku. Kali ni aku nak bawa korang pergi jalan-jalan tengok pemandangan sekitar kawasan ni. Okey, kali ni aku pergi jalan-jalan naik betor ataupun orang panggil beca motor. Naik beton, kita dapat tengok kawasan kita dengan lebih clear sambil merasa udara yang segar dan sejuk. Baiklah, jom kita layan dulu pemandangan yang indah dan semula jadi. Subhanallah, cantiknya view kawasan ni. Bawah sawah padi, belakang bukit dengan cuaca yang sejuk. Oh, memang segar udara kat sini. Baiklah. Kita sambung perjalanan kita pergi ke area kampung pula. Tengok tempat orang, memang excited. Ada ni garangnya. Okey, kalau nak cari buah tangan, ini lah tempatnya. Kawasan ni nama dia Pekan Tomo ataupun Kampung Tomo.
tengok macam-macam ada motor pun masuk. Like guys, jangan lupa like. Tengok cakap tu. Ha, ini pula tempat pengunjung tengok tarian Si Gale-Gale. Si Gale-Gale ni adalah patung yang menyerupai manusia yang dipakai pakaian khas Batak Toba dan kain ulos. Hello, hi. Ini adalah salah satu diorang punya souvenir lah, cendera mata. Nah, ha, lebih kurang macam tu lah, buat tangan lah. Ha, inilah contoh-contoh kain ulos tadi tu. Ni kira kain songket diorang lah, kain tradisional. Cantik-cantik juga kan. Banyak juga kraft tangan orang tempatan diorang buat kat sini. Gila je. Ha tu, kapal terbang ada, kereta ada, semua buat daripada kayu. Alalala, comelnya. Wow, durian. Baik. Okey, dalam perjalanan aku tiba-tiba aku nampak ada macam pesta ke apa entah. Jadi aku rasa baik aku singgah tengok ada apa. Oh, awet pada. Oh. Ah, ini dia oleh-oleh Bandung. Ini orang panggil dodol lah. Dia orang punya dodol ni macam-macam flavor ada. Kau tengok color pun macam-macam jenis. Ha, tengok dia orang merian. Ini adalah salah satu cara tarian tradisional dia orang untuk menyambut pelancong ataupun orang besar dia orang lah kat sana. Ingat tak kain ulos yang aku cakap tadi? Ini adalah cara dia orang buat kain ulos tu lah. Lebih kurang macam menenun songket kita juga lah. Diorang juga hebat dalam ukiran di kayu.
Okey, sebelum aku nak mulakan perjalanan aku seterusnya, perut aku pun dah rasa macam lapar juga ni. Tengok orang makan. Cari kedai makan dululah. Bila perut tengah lapar, tengok apa pun sedap. Tengok lauk dia. Macam-macam ada. Sedapnya. Alamak, macam nak hujan je ni. Okey, sebelum kita teruskan perjalanan kita, kita taruh minyak dulu. Okey, jom kita teruskan perjalanan kita walaupun adalah sikit hujan-hujan renyai. Okey, untuk ke destinasi seterusnya, kita terpaksalah menaiki bukit-bukit. Agak mencabar sikit lah naik bukit ni. Biasalah naik motor, tapi pakcik ni okey je. Macam ni lah jalan dia. Kita kena lalu tepi-tepi bukit. Cantik pemandangan dia. Air terjun tu. Jom kita pergi tengok dekat lagi. Wow, air terjun di tepi jalan. Cantik. Tengok kawasan yang berkabus ni. Dah tahu dah mesti sejuk kan? Sejuknya. Okey, kalau dah nampak signboard ni, maknanya aku dah hampir sampai dekat destinasi aku ni. Kuat betul adik ni tarik kerbau dia.
akhirnya sampai juga aku dekat Danau Sidohoni ataupun dia panggil danau di atas danau ataupun kita panggil tasik di atas tasik. Okey, tasik aku dah tengok. Sekarang ni aku nak turun, nak singgah ke satu warung di tepi kaki bukit sambil minum kopi, tengok pemandangan Lake Toba. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Bye.